قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin, kepada para alim, para ulama, para sesepuh semuanya, para wali santri yang hadir pada majelis ini, dan teman-teman santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan. Kami sebagai wakil dari Al-Fatah mengucapkan selamat datang atas kehadiran bapak-bapak kalian dalam majelis yang mulia ini. Bapak-bapak sudah jauh-jauh dari tempat yang jauh-jauh, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, bahkan ada juga yang dari Palestina pada hari ini hadir-hadirin mulia. Jauh-jauh datang, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, mengorbankan segala-galanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan bapak-bapak semuanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghargai pengorbanan bapak-bapak semuanya. Kenapa hadirin yang mulia? Karena pengorbanan bapak-bapak semua ini bukan pengorbanan untuk perkara kecil. Pengorbanan bapak-bapak semua capek-capek datang ke sini bukan pengorbanan yang untuk perkara-perkara remeh, bukan. Pengorbanan bapak-bapak di sini adalah dalam rangka mewujudkan perkara yang dicita-citakan oleh para nabi, para rasul.
Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang hari-harinya dipenuhi dengan beribadah, hari-harinya dipenuhi dengan dakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Tetapi hadirin yang mulia, walaupun mereka begitu sempurnanya, walaupun mereka begitu hebatnya, tidak lengkap rasanya kalau anak soleh belum hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka selalu bercita-cita, sehingga mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku, anugerahkan kepadaku minas salihin, dari orang-orang yang soleh. Satu cita-cita yang pada hari ini kita juga duduk di sini dalam rangka untuk mewujudkan ini semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan cita-cita kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pengorbanan kita kesini bukan untuk pengorbanan yang kecil, bukan untuk meraih perkara yang kecil, tapi untuk meraih satu nikmat Allah yang sangat besar, satu nikmat Allah yang sangat luar biasa, yaitu wujudnya seorang yang saleh, anak yang saleh, anak yang alim dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, anak yang alim ini adalah satu perkara yang besar. Anak yang alim, anak yang saleh ini adalah perkara yang mahal, adalah perkara yang mulia, satu kebanggaan untuk orang tuanya, yang menguntungkan orang tuanya di dunianya dan di akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajatnya orang-orang yang alim, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sudah menaikkan itu Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh dunia bekerja, seluruh dunia berusaha, seluruh dunia mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh pikirnya, seluruh hartanya untuk merendahkan dia. Tidak ada seorang pun yang mampu merendahkannya. Hadirin yang mulia, kalau kita bercita-cita untuk menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang saleh, maka maknanya kita juga bercita-cita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kurang lebihnya, orang yang anaknya hafid Quran, orang yang hafid Quran bisa menyelamatkan 10 keluarganya yang wajib masuk neraka. Kalau kita mendaftarkan anak kita, memikirkan anak kita supaya menjadi hafid Quran, maknanya kita memikirkan diri kita agar menjadi penduduk-penduduk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita memikirkan, bercita-cita, mendambakan kehadiran anak yang soleh dalam kehidupan kita, maknanya kita juga mendaftarkan diri kita agar termasuk orang-orang yang selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu kisah diceritakan, suatu ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau melewati sebuah pekuburan dan beliau ditampakkan oleh Allah seorang laki-laki yang disiksa siang malam dengan siksa kubur yang begitu pedih rasanya. Kemudian beliau pun lewat dengan begitu sedihnya. Selang beberapa tahun beliau melewati lagi, maka keadaan kubur berubah 100%. Kuburnya dulu penuh dengan ular,
penuh dengan pukulan-pukulan dari malaikat, sekarang berubah seperti pertamanan-pertamanan surga. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang terjadi kepada orang ini? Dulu engkau menyiksa dia habis-habisan, tiba-tiba terjadi perubahan luar biasa. Engkau memberi nikmat habis-habisan kepada dia." Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Isa, saya malu menyiksa hambaku sedangkan anaknya sedang membaca firman-firmanku." Hadirin yang mulia, jangan kita ini gembira kalau anak kita bekerja mencari harta, anak kita jadi pejabat di mana-mana. Bukan. Kebanggaan kita adalah kalau putra-putra kita membaca firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau mereka membaca firman Allah, Allah malu menyiksa kita di kubur kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cita-cita kita untuk menghadirkan cita-cita kita, kedatangan kita, pengorbanan kita di sini bukan pengorbanan yang kecil. Karena kita di sini bukan untuk membentuk anak yang kaya raya, bukan. Kita datang di sini bukan hanya membentuk orang-orang yang alim, yang pintar ngomong, bukan. Kita di sini duduk bersama-sama adalah dalam rangka mewujudkan seorang anak yang firman Allah subhanahu wa ta'ala tertancap dalam hatinya. Hadirin yang mulia, kalau firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tertancap di dalam hati seseorang, jangankan tertancap di dalam hati seseorang, tertulis di dinding saja firman Allah sudah menyelamatkan seseorang. Diceritakan suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Mafatihul Ghaib, diceritakan beliau ini berdoa kepada Allah agar Allah segera menghancurkan Fir'aun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah engkau ingin Fir'aun segera dihancurkan? Anta tangzuru ila kufrihi wa ana angzuru ila ma kataba fi babih." Kamu hanya melihat kekufurannya Fir'aun saja wahai Musa, tapi aku tidak segera menghancurkan dia karena di pintu rumahnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia mengaku sebagai Tuhan. Hadirin yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di pintunya orang yang kafir menjadikan dia tertunda azabnya. Bagaimana kalau bismillah kita lafadzkan? Bagaimana kalau bismillah kita tancapkan dalam hati kita dan hati putra-putra kita? Entah apa anugerah Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di sini bukan dalam rangka makan-makan saja, bukan. Tapi dalam rangka mencetak manusia-manusia yang hatinya tidak rela lupa kepada Allah, yang hatinya tidak rela berpisah dengan baginda Nabi. Inilah yang akan kita wujudkan dalam majelis ini. Di dalam tafsir Al-Kabir diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. "Wahai Abu Bakar, ini saya punya cincin, tolong kamu ukirkan La ilaha illallah dalam cincin itu." Maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke tukang cincin untuk mengukirkan lafadz La ilaha illallah dalam cincin tersebut. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Tambahkan Muhammadur Rasulullah dalam tulisan itu." Setelah cincin selesai, maka akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyerahkan cincinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincinnya, maka tertulis di situ La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Abu Bakar. Namanya Sayyidina Abu Bakar tertulis di cincin itu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa ini kok nama kamu dan nama saya kamu tulis di situ? Saya kan tidak menyuruh seperti itu." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau tulisan Abu Bakar itu yang nulis bukan saya. Yang nulis Muhammadur Rasulullah itu saya. Saya tidak rela nama Allah dipisahkan dengan namamu." Maka tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, memang Abu Bakar tidak menulis namanya di situ. Dia hanya menulis Muhammadur Rasulullah. Yang menulis Abu Bakar di situ itu saya. Kenapa engkau menulis wahai Jibril? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak rela namamu dipisah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak ridha nama Abu Bakar dipisah dengan namamu." Hadirin yang mulia, ketika kecintaan untuk tidak berpisah dengan baginda Nabi ada dalam hati Abu Bakar, maka namanya Abu Bakar tidak dipisahkan dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap bukan hanya santri pintar ngaji, santri hafid Al-Quran, tapi kita pengen nama Rasulullah, nama Allah tertancap dalam hati mereka, sehingga mereka kelak di akhirat dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di sini bukan dalam rangka perkara biasa, tapi dalam rangka mewujudkan seorang anak yang memiliki kemuliaan, yang memiliki sesuatu yang menjadikan dia dicintai oleh siapa saja. Hadirin yang mulia, Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan asbabul hubb, sebab-sebab orang itu mencintai sesuatu. Orang itu mencintai sesuatu karena diikram dengan orang lain. Orang itu mencintai orang lain penyebab pertama karena dia tampan, karena dia cantik. Hadirin yang mulia, tetapi asbabul hubb li jamalihi adh-dhahir. Orang mencintai sesuatu karena perkara-perkara keindahan yang zahir, tampannya, cantiknya. Ingat, itu akan habis dimakan oleh masa. Ketika umurnya sudah 30 tahun sudah tidak menarik lagi. Umurnya sudah 40 tahun tambah enggak menarik lagi. Umurnya sudah 50 tahun rasanya sudah pengen masukkan ke dalam kuburan. Hadirin yang mulia, itu kalau manusia keindahannya hanya dalam wajahnya saja. Keindahannya hanya dalam badannya saja. Tapi asbabul hub al-aqwa, sebab cinta yang terkuat adalah keindahan ilmu yang ada di dalam hati-hati para manusia. Hadirin yang mulia, ketika ilmu sudah Allah masukkan di dalam hati seorang manusia dan ilmunya penuh dengan cahaya, maka kecintaan manusia tidak akan habis ditelan oleh masa. Walaupun dia umurnya sudah 40 tahun, walaupun wajahnya na'udzubillah, jerawatnya begitu banyaknya, rambutnya begitu keritingnya, kulitnya begitu hitamnya, tetap manusia akan mencium tangannya, ta'ziman lahu, wa hubban lahu, wa takriman lahu. Mereka manusia akan mencium tangannya, memuliakan, mencintai dan mengagungkan mereka. Hadirin yang mulia, maka kita lihat kiai-kiai Jawa. Semakin tua, semakin orang cinta kepada mereka. Semakin tua, semakin dicium tangan mereka. Kalau bukan kiai, mana ada tangannya dicium, Pak? Jauh, dari jauh aja kita sudah mau muntah kalau orang-orang tua itu. Maka hadirin yang mulia, inilah maksudnya kita kumpul di sini adalah untuk mewujudkan putra-putra yang menjadi asbab hidayah, yang menjadi manusia cinta kepada agama sampai hari kiamat nanti. Maka hadirin yang mulia, insyaallah saya akan sedikit melaporkan keadaan sekilas pesantren kita, pesantren Al-Fatah Temboro. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kami semua untuk belajar menyampaikan
amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat." Alhamdulillah, bi barakati Rasulillah wa bi barakati masyayikhinal kiram, dengan barokahnya Rasulullah dan barokahnya guru-guru kami, Allah Subhanahu wa taala menitipkan hamba-hambanya di pesantren ini. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kepada kita santri-santri yang mukim di Pondok Al-Fatah ini, baik santri putra maupun santri putri, sekaligus dengan ustadz dan ustadzahnya. Alhamdulillah, yang Allah titipkan jumlahnya 14.632 orang. Maka perkara ini mari kita syukuri, supaya Allah Subhanahu wa taala tambah lagi dan tambah lagi sampai hari kiamat nanti. Kemudian alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Fatah ini tidak hanya di Temboro saja. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan alumni-alumni kita. Mereka ke rumah, Allah gunakan untuk membangun pesantren-pesantren cabang. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk membangun 80 cabang. 80 cabang di seluruh Indonesia. Mulai Sumatera, Jawa, Madiun dan sekitarnya, Papua, Kalimantan, Sulawesi. Semuanya alhamdulillah, hampir setiap provinsi sudah hampir ada. Insyaallah tahun ini kita akan membuka lagi 16 cabang di berbagai daerah, di Lampung, di Mamuju, di Maros, di Bima, Sambas, Jambi, Kampar, Muara Bungo, Markas Jogja, Kertosono dan lain sebagainya. Ada 18 tempat insyaallah. Ini mohon doa dari wali-wali santri semua dan santri-santri semua, supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Dan alhamdulillah, dari 80 cabang yang ada, Allah Subhanahu wa taala telah memberi amanah kepada kita semua sekitar 7.569 santri. Jadi santri Al-Fatah totalnya semuanya 22.201 kalau dihitung beserta cabangnya. Maka sebagian orang mengatakan, wah banyak sekali pak, banyak kalau kita mau bersyukur. Tetapi kalau kita melihat keadaan umat pada saat ini, 22 ribu itu masih sedikit. Masih berapa juta manusia yang belum sholat, masih berapa juta manusia yang belum kenal agama. Maka kita jangan puas, kita harus tingkatkan lagi, zikir lagi, doa lagi. Doanya wali-wali santri insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di dalam pesantren kita ini kita membikin berbagai macam program. Di antara program yang sangat-sangat penting yang kita buat adalah bagaimana teman-teman santri kita ini menguatkan amalan-amalan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya ahli ngaji saja, tapi ahli mengamalkan agama. Maka kita latih, pertama-tama mereka kita latih membuat sholat terawih. Ketika Ramadan, awal-awal dulu kita latih 1 juz, kemudian kuat lagi, alhamdulillah kita tingkatkan 5 juz, kita tingkat lagi 10 juz setiap malam. Alhamdulillah pada tahun ini kita membuat halaqoh 30 juz setiap malam, ada 7 halaqoh selama Ramadan penuh. Jadi ceritanya sahabat sholat semalam suntuk satu khataman itu ternyata zaman ini masih bisa diwujudkan. Walaupun yang dirasakan berbeda. Kalau sahabat itu saking nikmatnya mereka tidak terasa capeknya sholat. Kalau orang sekarang saking capeknya sampai tidak terasa kakinya masih berdiri apa tidak. Tapi alhamdulillah yang penting kan tiru-tiru. Fatashabbahu illam yakunu mithlahumu
Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Maka tiru-tirulah orang-orang yang hebat kalau kalian belum bisa seperti mereka. Innat tashabbuha, karena tiru-tiru dengan orang-orang yang hebat, falahu, adalah satu kesuksesan. Falihadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdu sara fakhri dhimna fakhri.